Terima kasih kepada Langkawi, terima kasih kepada Batan Sri Speaker. Kerana perkara ini sudah pun menjadi polemik di peringkat dunia dan juga laporan daripada DOJ sebagainya, dan kita harapkan, sebab tu saya katakan tadi, biar jawapan yang tuntas yang diberikan dan penyiasatan yang rapi perlu dibuat. Kita tidak mahu benda ini membentuk persepsi-persepsi yang akhirnya kita sebut sekali, kita sebagai negara yang patriotik, negara penduduk yang patriotik, kita perlu ingat apa saja berlaku negara ini, ia juga memberi kesan sama ada kepada kerajaan ataupun kepada pembangkang. Pada saya lah, dalam kita tak nak trend yang berlaku di negara kita ini. Dalam soal, contohnya dalam soal RCI. Dan sekarang kita minta penjelasan, boleh tak? Belakang. Okey, Tuan Najai. Saya Tuan Sri Speaker. Terima kasih. Bukit Gantang. Saya nak tanya, apakah isu patriotik nak defend Jolo ni? Apa dia? Dia tu hero ke? Dia veteran army ke? Dia buat kerja apa? Minta penjelasan. Tak, saya tak pernah bela Jolo. Ni kalau Najaya ni satu hal juga, dia cakap di luar pun kadang-kadang banyak persepsi yang buruk tak ada pas. Kalau Najaya ni satu hal saya nak sebut ni. Kalau Najaya selalu sebut memburukkan imej PAS di luar ni antaranya Kalau Najaya. Saya tak ada bela pun Jolo tadi. Semua dengar kan? Saya tak sebut solat tadi. Solat tu senang. Ini saya tak macam cakap cukup-cukup. Ya, bila ditanya tentang kapal tu. Saya tak pernah sebut. Tak boleh cakap. Saya tak pernah sebut kata Jolo ni saya bela patriotik. Saya nak supaya penyiasatan berlaku. Maksud dia? Betul. Bukan saya nak supaya nak bela Jolo. Ni banyak dia ni nanti keluar nanti dia sebutlah. Dia kata PAS bela Jolo. Ni. Ini sikap yang tak baiklah, tak ada integriti melaga tu. Boleh? Apa cukuplah saya nak habis ni tu. Okey, gantang boleh lah. Apa saya nak habis lah. Okey. Cukuplah. Lah, kita tak sebut, kita supaya persiasat. Sebab tu kita minta RCI ditubuhkan. Kita tak nak trend di negara kita ini tubuh RCI perlu orang tak ada kuasa. Kita tak mau. Kita mengalami 30 tahun isu forex baru nak tubuh. Bulat besok 30 tahun akan datang baru nak tubuh. Sebab tu kita minta cara telus. Kita nak ni negara-negara kita. Kita fikir gitu.